Pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang motor Kiway V302C Cruiser Bobber. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Tetapi seperti biasa pemirsa, sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi. Dan tinggalkan komen demi kemajuan channel Vehicle Science ini. Terima kasih pemirsa. Saat pertama kali melihat motor Kiway V302C Cruiser Bobber ini, admin langsung terpana dan orgasme. Pendek kata, speechless, admin langsung tidak bisa berkata apa-apa. Motor ini memang benar-benar motor yang tidak ada obatnya, pemirsa. Betapa tidak, motor yang hanya dibanderol dengan harga sangat-sangat murah meriah ini, yaitu sekitar 71,3 juta rupiah saja, memiliki pesona desain yang sempurna dan perfetto menurut admin. Bentuknya yang sangat gagah dan gaul, namun juga tidak terlalu kurus dan juga tidak terlalu gemuk. Ibarat kopi, seluruhnya campuran antara kopi dan susunya adalah pas adanya. Admin tidak bisa membayangkan betapa gagahnya kalau admin bisa mengendarai motor Kiway V302C ini. Ini bukan iklan dan admin tidak ada hubungannya dengan perusahaan Benda maupun Kiway, karena admin adalah murni seorang YouTuber otomotif. Namun memang melihat pesona, keindahan maupun kesempurnaan V302C Cruiser ini Kiway, yang membuat admin tidak mampu untuk berkata-kata lagi ataupun speechless. Dan juga hal yang dirasakan dengan, yang sama juga dirasakan oleh YouTuber-YouTuber lain yang melanglang buana di dunia otomotif, yang menyatakan hal yang sama bahwa Kiway V302C Cruiser ini memang benar-benar tidak ada obat. Admin tidak bisa membayangkan betapa gagahnya kalau admin bisa mengendari motor Kiway V302C ini. Tentunya banyak wanita yang mengantri untuk dinaiki. Banyak wanita yang mengantri untuk menaiki atau membonceng ikut motor Kiway V302C Cruiser ini. Saat Anda berkeliling di sekitar kampung Anda mengendari motor ini, tak pelak lagi semua mata akan memandang Anda, termasuk bunga atau kembang desa di wilayah Anda, serta anak gadis Pak Lurah pun tidak luput akan ngiler melihat Anda mengendari motor ini. Seperti yang telah admin sampaikan sebelumnya, ungkapan yang sama diungkapkan juga oleh para YouTuber otomotif lainnya. Mereka sangat mengagumi desain masterpiece besutan kolaborasi pabrikan Kiway dan Benda dari negeri tirai bambu Tiongkok ini. Sejumlah YouTuber juga mengungkapkan yang kabar baiknya dan angin segarnya bahwa motor ini kemungkinan akan dimasukkan ke negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Walaupun nantinya akan ada penyesuaian ukuran CC mesin, mengingat demi memperhatikan
menyesuaikan untuk menghindari motor ini terkena pajak PPNBM atau pajak barang mewah. Karena kalau berada di atas 300 cc peraturan di negara kita yaitu, maka motor ini sudah termasuk atau sudah terkena pajak barang mewah yang akan menyebabkan harga motor ini menjadi melonjak lagi lebih jauh, sehingga kita tidak bisa memiliki ketampanan dari motor ini dengan harga yang affordable atau harga yang murah. Mari kita tunggu bersama-sama apakah rencana kedatangannya ke Indonesia akan kian menjadi kenyataan. Mari kita berdoa semua bersama-sama, semoga motor yang sangat tampan ini tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gumuk. Semua dari performance-nya, dari fitur-fiturnya, rantainya dan sebagainya, engine-nya adalah pas. Mari kita bisa mengendari motor ini. Yang belum punya Harley, mungkin motor ini akan merupakan motor substitusi atau motor pengganti yang sepadan dan worth it dengan harganya yang amat sangat rendah, dan akan membuat Anda terlihat sangat gagah dan sangat keren. Walaupun ini adalah nyaris Davidson. Mari kita tunggu bersama-sama. Semoga bisa dimasukkan motor ini ke negara kita tercinta Indonesia. Demikianlah pemirsa, bahasan kita kali ini tentang motor Kiwe V302C Cruiser. Sebelum diakhiri, seperti biasa dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen. Dan share video ini sebanyak-banyaknya demi kemajuan channel Vehicle Science ini. Demikianlah pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.